breathing air that clears my mind. I'm all for a good start. I hear those jingle bells, people singing about love. Halo, selamat pagi guys. Jadi aku baru bangun tidur dan sekarang baru jam 11. Kok baru sih? Udah jam 11 dan masih belekan nih. Jadi aku bakal siap-siap dulu, mau mandi dulu, mau make up dulu, makan dulu, baru pergi jalan-jalan sama Apip. Kayak hari ini planningnya bakal ke Jakarta Aquarium sama makan lah ya. Ya udah, stay tune aja. Hold up, I am on my way, I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. We can hang out on the beach without freezing. Jadi ini udah dijemput Apip. Kita di jalan. Apa sih? Ya kita di jalan mau ke Jakarta Aquarium. Tadi sih ngomongnya jam berapa sih mau kesana? Jam 2. Ya, tapi kita jam 2 baru jalan. Enggak, jam 3. Hah? Jam 3. Ini salah jamnya. Oh. Kita jam berapa sih? Jam 3. Oh ya, mesti jam 2 tadi sampai ke Jakarta Aquarium, tapi jam 3 kita baru jalan. Tetap. Emang selalu gitu gak sih kita? Emang, bukan kita, aku. Aku bawa kamu ya. Kamu lama dandannya. Lama dandan pada. Yeah, bohong mulu. Mau cari tas kamera dulu buat Apip, soalnya tasnya udah buring banget guys. Sumpah robek-robek, pengen gua. Emang gue udah ngomong. Lu beli tas apa? Beli kado, mau beli tas, pelit banget. Pelit ya. Emang gue juga pelit. Aja kampus lu semua nggak bisa kan lu kan gandeng. Iya gua doang kan gua amat pada pengen kan lu cewek-cewek ganteng tuh mamam sebentar lagi memasuki jembatan anak gaul. Ini gila putih banget kulit gue. Gimana cara? Gila. Enak gaul nih kita sekarang. Foto nggak? Mau. Udah 30 menit kita di jembatan ini cuma buat foto-foto ya. Foto doang aja kerjaan dari tadi. Ternyata capek ya? Capek. Dino hujan. Coba lihat fotonya. Gimana? Lihat aja. Oke, sampai mana tulisan Jakarta Aquarium? Di mana sih tulisannya? Nah, gua kebetulan deh pokoknya. Oh, ini nih. Jakarta Aquarium. Jakarta Aquarium ini isinya kayak Sea World, banyak ikan-ikan di sini. Nah, kalian yang mau ke Jakarta Aquarium ada di Neo Soho. Lantai berapa? LG. Berapa? LG. Guys, ada apa di sini? Ada ikan nila, ikan kulit jari, ikan kardinal, ikan gobi. Ini salah satu ikannya, guys. Ini Dory nih, Dory yang di Finding Nemo. Apa? Dory yang di Finding Nemo. Dory banget. Iya, lihat warnanya sama. Ini Nemo yang mana ya? Bukan itu Nemo. Itu hitam. Hitam dong. Arang dia arang. Guys, kayak situ tuh. Ada apa namanya beaver ya? Apa sih? Berang-berang ya. Beaver bukan sih namanya? Apa sih berang-berang? Otter ya, otter. Otternya lagi gak ada. Oh, kita bisa masuk bawah tuh. Itu lintas masuk. Sumpah ini ngerepotin loh. Bener gak sih? Iya. Iya, ayo. Ya ampun, dekatnya tentara. Sumpah ini kemasuknya tentara, anjir. Mau dong, difotoin sayang. Apa? Fotoin. Bodoh, malah foto, anjir. Jadi lagi di jalan, mau lihat berang-berang. Vlog yang di vlog. Jadi ini kita masuk ke lorong-lorong itu guys. Nah, aduh, agak susah ya. Kita jalan pakai pantat, bukan pakai kaki. Nah, di
sini kayaknya bisa ngeliat berang-berangnya. I don't see anything. Ada nggak? Nggak ada. Serius? Serius, percuma kita masuk. Ada tempat lain, coba. Sumpah, sia-sia gue masuk, nggak ada berang-berangnya, coy. Mana? Ini bentuk nggak sih? Oh iya, nggak ada. Seru lagi, coy. Ada nih berang-berang ini. Tau nggak di mana? Woi. Di sini berang-berangnya. Untung doang, gue juga bisa cari di Google. Berang-berangnya hilang, guys. Keren, cari yang lain aja. Ini tuh kayak suasana hutan. Berasa di Amazon. Terus ada ikan, Gres. Ada ikan. Oh tidak, aku kecebur. Ini kadal tubuh merah. Tuh, lihat tuh. Dia tidur. Dia tidur. Bangun, woy, bangun. Udah sore. Sumpah ini udah tidur loh. Ngapain deh anjir. Dia tidurnya tidur siang, kayak kamu tidur siang. Nocturnal. Tuh ada ikan pari tuh situ. Bisa. Apa? Ini. Gua pulang aja, gua pulang. Iya, gua juga ngeri, sumpah. Dia mau lompat loh, sumpah asli sadadanya. Gak jadi. Asli tuh lompatnya. Hidup gak sih? Hidup lah. Woy, landak. Lagi dia. Aku ngiranya tuh dia gak hidup loh, Grace. Asli dah. Itu dia nafas, kek. Cacat. Tuh, ikan pari. Pas ini banget. Kayak Voldemort. Tuh, di Halloween tuh kamu. Halo. Serem anjir. Don't touch the animal. Tuh, enggak boleh megang-megang. Pengen ini boleh deh. Iya. Ini ada belalang daunnya. Wah, belalang daun. Gede banget. Mana, Mbak? Oh, ini gede banget. Ini belalang ranting, ini belalang daunnya nih. Satu, dua. Ini belalang ranting satu. Oh, ini. Bentar, lagi. Ya, Mbak, maaf. Kegeser. Oh, belalang daun ini. Ini beda belalang. Sendiri daunnya. Oh, iya. Ini belalang juga. Belalang juga tuh. Ini juga bisa dimakan. Hah? Gimana, Mbak? Bisa dimakan, mengandung protein. Proteinnya lebih tinggi daripada ayam. Proteinnya lebih tinggi daripada ayam. Kamu makan mendingan. Biar pinter. Masa mau pegang dong, Mbak? Gimana ya? Agak menjijikan gitu. Ini bisa dipegang tapi ini aja. Soalnya ini. Mbak, dia makannya ada buah khusus enggak sih, Mbak, buat yang mau dimakan? Dia paling yang bersenam. Penting berserat katanya buahnya ya. Buat dia tuh semangka. Oh, semangka juga. Oke, kita udah kelar jalan-jalan yang di lantai atas ya. Sekarang kita bawah. Ke bawah. Biasanya kayaknya yang di bawah kita belum lihat view di sini. Oh ya, belum lihat view ya. View-nya dipindahin enggak ke sini ya? Kan pindahnya ke mall. Gimana sih? Tapi kayaknya enggak ada deh. Emang iya? Enggak tahu. Kayaknya aja. Ini. Wow. Satu tabung. Kelihatan enggak sih? Nah ini ikan-ikannya bersama Apin. Jadi di sini udah ada banyak banget ikan yang bisa kalian lihat daripada yang tadi di atas. Kalau di sini, kalau di sini, iya. Yeah. Cepet sendiri tuh. Ya keterangan. Nah kita nggak lihat tuh, hebat kan ikan-ikannya. Chris, kamu suka lebih suka yang mana ikannya? Warna-warni. Pasti yang Nemo ya? Warna kuning. Bodoh amat. Kamu suka yang warna kuning? Ih, Dori. Ini Dori. Ini Dori nih. Tuh, Dori. Iya. Mana? Berangnya memang seperti ini. Ih, dia punya pala buat nancepin loh tuh. Ih, kayak kamu ya. Sini. Kita cari lagi. Wow. Nah, ikannya kecil-kecil nih. Nyala tau. Mana? Tuh. Kayak glowing dark. Ini. Semuanya, bukan beruang. Ih, suka bagus-bagus banget dah. Suka banget aku lihat ikan. Terus kita pelihara ikan. Boleh. Cium. Kayak marah gitu ya ikannya. Iya, dia ngomong kamu.
Kamu bau belum mandi. Ini dia dari record nih. Tuh dia mau kenalan. Kamu kamu bisa bahasa ikan ya? Kamu mau ngapain? Ikan. Kenapa harus tangan? Tahu seru banget ya. Ya udah. Yuk, salah. Jangan lensanya. Kalau yang tadi itu namanya tripang atau sea cucumber. Kalau disentuh dia teksturnya tuh kayak jelly. Beracun gak, Pak? Nah, coba. Dia enggak ngelawan balik ya, Mbak? Enggak, dia pasif. Jadi kalau dipegang dia. Oh. Lucu banget sumpah. Ini juga ikan pari, ikan hiunya semuanya boleh disentuh. Oh, ada hiu. So ide dia mau pegang-pegang. Iya, tetap kena. Iya, dia emang ada. Kalau ikan pari, dia kulitnya... Kok dia nggak gigit ya? Iya, ini. Ada karinya. Biasa senyum. Megang-megang lu ya. Iya. Tapi ngancur kan, Pak? Ini bagian ekor yang beracunnya udah disterilkan, jadi aman untuk bisa. Ih, gerak dia. Astaga. Kaget dong. Agak tenang. Kasar gimana? Pegang yang tripang udah enak tau dipegang tripangnya. Tripang? Iya tripang sana. Jadi api pemegang pari. Oh itu tripang, kamu pegang tripang. Geli, sumpah, sumpah geli banget. Tapi enak kan? Berlendir. Ya asik. Yuh. Lagi. Ini adalah ikan piranha. Lu masukin tangan lu ke sini, hilang tangan lu. Tinggal tulang. Fix. Padahal kayak omong lo. Kayak apa? Kayak omong kayak ada gigi. Iya. Masih. Dalamnya tajam kali tuh. Kamu belum periksa aja giginya gimana? Ah, woi. Ah. Iya, serem bener. Jadi ini kayaknya tumpuk-tumpukan sampah dah. Jadi sayangilah laut kalian, guys. Ikannya masih pada mau hidup. Terutama kalau sekarang habis minum di tepi pantai, jangan buang ini, jangan buang botol-botol gitu yang plastik. Dengar tuh. Karena dia bakal hilangnya tuh lama 1000 tahun. 1000 tahun sih. Parah. Jadi kita habis keluar dari Jakarta Aquarium. Ini kamu lagi enggak sih? Kan? Ya pokoknya kita berdua habis keluar dari Jakarta Aquarium dan kita mau makan. Belum ya? Enak deh pertukinya. Guys, kayak otak-otak. Tau gak kayak otak-otak? Ini teh omija. Menurut aku enak, cuma gak tau kalau apa-apa. Dia gak bisa makan yang gak bisa menikmati. Oke guys, hari ini udah selesai jalan-jalan. Udah kenyang, udah happy jalan-jalan sama Apip, ngedate. Sama gue mah happy mulu. Gak mungkin gak happy. Oh, oh, oh. Enggak. Dan sekarang posesif aku mah. Dan sekarang mau jalan pulang ke rumah, mau bobo. Udah malam. Jam 8. Jam 8. Kira sih enggak boleh pulang malam. Bungu lu. Sekarang kita mau kemana sih? Pulang nih. Mau pulang ke rumah, mau bobo, capek ngantuk. Ya, bye-bye dulu dong sama Fiersa. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like. Jangan lupa follow aku terus tiap. Masih promo. Jangan lupa like dan subscribe. Bye-bye. Kamu udah bye-bye aja. Ya udah, terusin, terusin. Berantem, berantem. Ya, jangan lupa komen untuk video selanjutnya. Mau kemana lagi gitu? Ya, mau kemana lagi atau gue harus ngelakuin apa gitu. Kayak masak, ya seru nih. Atau challenge-challenge berdua, kalian mau apa? Mungkin suggest aja di bawah atau komen di bawah. Suggest. Suggestion.
Sages. Yes. Bye.